Waru Taiwan ini awalnya berbatang lurus, kemudian saya belah batang kurang lebih sepanjang 80-an cm. And sit down. Halo sobat bonsai dimanapun berada, pada video kali ini saya akan melakukan pemrograman pola awal atau pertama dalam membuat tekukan atau liukan bahan waru Taiwan sebelum lanjut ke pola lekukan yang lebih rapat atau mungkin ekstrim. Oke, langsung saja saya mulai. Waru ini sebelumnya sudah saya belah batang dari mulai bawah hingga ke atas kurang lebih 3 bulan yang lalu. Tujuannya yaitu untuk lebih memudahkan atau lebih lentur dalam membuat pola tekukan atau liukannya. Terlebih dahulu akan saya bersihkan atau potong tunas kecil yang tumbuh pada batang waru ini. Bahan ini awalnya dulu hasil dari stek pucuk dengan ukuran di bawah jari kelingking. Dan selama itu pula saya tanam di wadah terbatas polybag, tetapi akarnya menembus leluasa hingga ke tanah.
bagian ini akan saya ikat karena terlihat ada luka baru akibat pola tekukan yang tadi saya lakukan. Dan inilah hasil pembentukan pola awal dari liukan atau tekukan waru ini. Bentuk polanya hanya cukup sederhana, memanfaatkan dua kayu dan beberapa ikatan tali. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.